Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih atas waktunya, apa meluangkan waktu untuk wawancara bersama Good Morning Indonesia with Howtree, ya. Sejak kapan bekerja di kantor pos? Dari 2021. 21 kan? 22. 22 ya? Terus ini kan merupakan kantor pos yang mungkin yang tertua ya di Jakarta, di samping yang besar Pam Banteng. Ya. Terus bagaimana ceritanya sampai kerja di kantor pos ini? Ceritanya itu saya. Kalau saya itu kan ini aja sih, pengen cari pengalaman di bidang logistik. Kebetulan karena saya kan kerja di kantor, jadi dianjurkannya di pos. SMA-nya Jakarta ya? Orang Bekasi. Oh, Bekasi ya. Jadi apa pengalaman suka duka bekerja di kantor pos yang unik buat saya, pengalaman seorang yang besar di daerah sini ya? Apa suka dukanya? Saya tuh benar-benar nggak ada pengalaman banget, apalagi kan di pos itu banyak banget turis, jadi bisa kenal sama turis, komunikasi langsung, sama lebih mengenal pengiriman luar negeri dalam negeri lewat laut juga. Terus kalau dukanya apa ya, Pak? Dukanya nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Iya, jadi semuanya menyenangkan ya? Iya. Oke. Dan Mbak sendiri dari Jakarta? Dari Jakarta. SMA-nya mana? SMK 14 Johar. Uh-huh. Terus apa suka dukanya bekerja di kantor pos yang cantik dan unik dan? Kalau sukanya banyak ya, wawasan jadi lebih luas, dapat teman baru, terus kita bisa juga melatih emosi ya, emosi untuk menghandle customer yang berbagai macam karakter. Kalau dukanya sih, saat ini belum ada, karena kan memang setiap pekerjaan punya suka dukanya masing-masing ya. Cuman saat ini dukanya belum ada sih. Oke. Okay. Tetap hepan-hepan aja. Terima kasih, Mbak ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, ya, siap.